Baik ya, nama saudara disebut-sebut seperti seperti pertanyaan saya tadi, steam sale ya, tadi yang 200 juta ya oleh Bambang itu. Itu kan nama saudara tercemar. Iya, Yang Mulia. Di mana-mana pemberitaan seperti itu. Apakah saudara tidak ada niat untuk melapor orang-orang ini? Saudara punya hak untuk melapor kalau saudara merasa bahwa nama saudara dicemar. Iya kan, ini terbuka untuk umum, semua melihat ini, diliput semua nih. Iya kan? Untuk anu itu, apakah saudara punya anu dah? Punya dia dah untuk melapor orang-orang ini supaya jelas semua, iya kan? Tidak perlu saudara menangis, tidak ada ininya ya. Ini sudah terjadi semua, terbuka semua untuk. Dan itulah faktanya seperti itu, sehingga itu penuntut umum menghadirkan saudara karena nama saudara disebut oleh para saksi semua, hampir semua saksi mengatakan itu. Dan tercatat seperti ini, ya, yang tadi diperlihatkan tabel-tabel oleh penuntut umum karena itu catatan dari orang-orang yang pernah saudara dimintai untuk membayar kebutuhan saudara ini. Iya, Yang Mulia. Apakah saudara baru tahu ini atau sudah lama saudara tahu ini? Ini undangan, nah sampai nas apa? Tas. Banyak sekali itu. Itu beli tas Ibu Tita coba. Tidak, Yang Mulia. Benar, saudara membeli tas, ada tas itu mungkin, tapi saudara tidak tahu siapa yang bayar, itu maksudnya. Saya tidak ada tas. Yang... Jadi, saudara membeli tas bayar sendiri atau dibayarkan orang? Tidak ada tas, Yang Mulia. Loh, ini tertulis coba, beli tas Ibu Tita coba. Saya tidak beli anting dan sepatu coba, 28 juta. Tidak ada, Pak Jaksa. Iya kan, benar-benar apa namanya, karena nama saudara disebut terus akhirnya kan jadi berita, iya kan, berita dan viral, iya. Sehingga itu penuntut umum menghadirkan saudara di sini untuk konfirmasi dan iya, kami minta kejujuran saudara. Siap. Kan gitu, itulah. Tidak ada, Pak Jaksa. Sehingga itu di dakwaan ini bukan hanya SYL sebagai menteri dan keluarganya tertulis itu, ya. Sehingga itu kami benar-benar memeriksa Pak Menteri dan keluarga, ya. Pak Menteri, istri, anak dan cucu sekalian diperiksa sini. Coba, karena memang disinggung dalam dakwaan dan inilah tabel sebagaimana yang diperlihatkan oleh penuntut umum. Dicatat oleh kementerian orang-orang dari Kementerian Pertanian. Iya ya, memang sudah tahu. Dan saudara enggak akui nih? Tidak, Yang Mulia. Kalau tas saya tidak ada. Baju saya, jaket saya dibelikan ayah saya. Tiket forward dari ayah saya untuk ambil di Rini. Iya, itulah tadi kan pertanyaan, apakah saudara tahu yang tiket itu dibayarkan oleh ayah saudara atau orang lain, saudara tidak tahu. Iya kan, dia tidak tahu itu. Baik. Kalau saudara merasa dari orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi seperti Bambang Pemuji yang menyatakan saudara ada permintaan untuk pembayaran terapi stem cell anak SYL Tita ya sebesar 200 juta. Keterangannya seperti itu dalam persidangan. 200 juta. Saya tidak pernah stem cell, Yang Mulia. Stem cell itu saya tahu, itu mahal stem cell memang. Saya sekali tidak belum perlu stem cell. Saya pernah enggak saudara stem cell? Tidak pernah. Loh, kenapa kok bisa ada seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah ya, disumpah, sudah diulang-ulang sumpah. Izin, Yang Mulia, waktu itu diterangkan oleh dirjen, beberapa dirjen, semua itu eselon 1 yang stem cell. Iya. Makanya itu berkaitan, okay. Apalagi umur dia kan memang belum bisa. Saya kan tanya langsung ke dia. Kemarin kan memang eselon 1 sudah bilang pernah juga mereka. Ya, apakah dengan saudara? Tidak. Ikut-ikut? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Benar, saudara tidak pernah. Tidak pernah, Yang Mulia. Ini stem cell ini kan terapi ini. Iya. Biasanya kan terapi stem cell ini untuk orang yang sakit. Iya. Ini membutuhkan sel. Betul. Apakah ini stem cell ini untuk sel anu, saya tidak ngerti ya. Tidak pernah di stem cell. Tidak pernah. Ada permintaan 200 juta juga tidak pernah, saudara. Tidak pernah, Yang Mulia. Oke. Tapi mobil tadi sudah akui ya. Mobil. Akui benar ya. Iya. Sepengetahuan saudara itu adalah pemberian dari orang tua saudara. Iya. Uang apakah uang itu dari sharing dari eselon 1 saudara sendiri tidak ngerti? Saya tidak tahu. Oke. Okay.